saya kan ini kan apa namanya buka kayak apa konsultasi gitu di depan, mungkin nanti kita jadwal, mungkin kan dulu Mas ya, yang 250 dulu yang kemarin sudah itu di sudah kumpulin laporan keuangan, nanti mungkin 55 per hari, jadi Sabtu 5 UKM, Minggu 5 UKM gitu ya. Nanti mungkin penjadwalannya saya serahkan ke Mas Adi dan kawan-kawan, jadi nanti bisa kita konsultasikan. Penginnya saya sih dari 250 UKM yang sudah pernah nyetor laporan keuangan, nanti ada laporan keuangan bulan Januari. Paling nggak bulan Januari sudah ada laporan keuangan, jadi kita bisa pantau terus setiap bulan seperti apa perkembangannya. Mumpung sekarang bulan Januari dan masih tanggal 15, nanti insya Allah setelah tanggal 21 Januari, ibu-ibu juga berkenan setor laporan keuangannya lagi untuk yang belanja. Yang lumayan, yang keberanian, ya mudah-mudahan ini nanti pasti ada hasilnya. Karena sebenarnya kalau di luar itu yang namanya bank itu cari UKM itu setengah mati. Sebenarnya mencari UKM yang layak dibiayai itu mereka senang sekali. Dan kalau ibu-ibu sudah punya laporan keuangan kan tinggal menunjukkan saja ini loh usaha saya seperti ini, prospeknya seperti ini, mereka pasti yang akan cari ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang cari mereka. Saya kira itu.